يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Tatkala dakwah Islam muncul pertama kali di Mekah yang disampaikan seorang insan termulia, Muhammad bin Abdullah, nyatanya tidak serta-merta diterima dengan lapang dada oleh para penduduk Mekah yang kebanyakan hidup bergelimpang dalam kemaksiatan. Seakan mendobrak adat istiadat jahiliyah yang sudah mendara daging, kemunculan cahaya Islam dianggap asing dan disambut dengan permusuhan yang sangat keras oleh kebanyakan para kabilah Arab, terlebih suku Quraisy. Meski begitu, di tengah kerasnya hati orang-orang Arab untuk menerima kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW untuk mengajak umatnya menuju jalan keselamatan dunia dan akhirat, nyatanya disambut juga dengan tulus oleh sebagian orang. Salah satunya ialah Sumayyah binti Khuyat, seorang wanita yang rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan iman kepada Allah dan Rasulnya, yang kemudian dikenang sebagai seorang wanita yang pertama mati syahid atau menjadi syahidah pertama dalam Islam. Beberapa sumber sejarah menyebut Sumayyah binti Khuyat dilahirkan pada tahun 550 Masehi. Tertulis dalam buku mereka adalah para sahabiah karangan Mahmud Mahdi al-Istanbuli dan Mustafa Abu An-Nashir al-Shalabi, tersebutlah kisah Sumayyah binti Khuyat, seorang hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Suami Sumayyah bernama Yasir bin Amir yang berasal dari Arab Ansam Masjahi al-Qohtani, negara Yaman. Sebelum menetap di Mekah, mulanya Yasir bersama dua saudaranya Haris dan Malik pergi dari Yaman untuk mencari saudara keempatnya yang merantau akibat sulitnya kehidupan disebabkan kekeringan dan bobroknya kondisi pemerintahan Yaman. Lama mencari saudaranya yang hilang dan tak juga berhasil ditemui, ketiga saudaranya tersebut pun merasa putus asa. Akhirnya Malik dan Haris kembali ke Yaman, namun Yasir mengambil jalannya sendiri dengan memutuskan untuk menetap di Mekah. Sesuai kebiasaan dalam tradisi masyarakat Arab, seorang asing yang ingin menetap di suatu tempat harus mengikat perjanjian dengan tokoh ternama di daerah tersebut. Dengan begitu dirinya bisa mendapatkan perlindungan dari gangguan masyarakat yang tidak menyukai kehadirannya. Ia juga dapat tinggal dengan tenang dan nyaman di bawah perlindungan sang tokoh. Di Mekah, Yasir mengikat perjanjian dengan Abu Huzaifah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Abu Huzaifah sangat menyukai Yasir sebab sifatnya yang baik, perilakunya menyenangkan, serta latar belakangnya yang dari keluarga terhormat. Guna memperkuat hubungan dengan Yasir, Abu Huzaifah menikahkan pemuda ini dengan salah seorang hamba sahaya yang dimilikinya. Dialah Sumayyah binti Khuyat. Dari pernikahan yang terjalin dengan baik antara pasangan suami istri tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengkaruniai dua orang putra, yang kemudian diberi nama Ammar dan Ubaidullah. Kehadiran Ammar dalam kehidupan rumah tangga Sumayyah dan Yasir rupanya membawa berbagai keberkahan. Seiring berjalannya waktu, Ammar pun kian dewasa dan semakin sempurna akalnya. Tatkala suatu hari, sebuah kabar gembira bagi umat manusia akhirnya tiba. Seorang insan mulia, Muhammad bin Abdullah SAW, datang membawa iman dengan menyeru manusia kepada agama yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, yakni Islam. Kabar datangnya seorang nabi baru yang menjadi nabi akhir zaman mengguncangkan seluruh Mekah. Ammar bin Yasir dengan rasa penasaran kemudian mendatangi Rasulullah SAW di rumah Arkom bin Arkom dan mendengarkan langsung wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammar sangat mengetahui sifat dan akhlak seorang Muhammad yang sangat terpuji. Dirinya seketika itu pula langsung yakin dengan kebenaran firman Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Ammar melihat Islam sejalan dengan fitrah manusia, seperti tidak ada penghambaan yang lebih hakiki selain seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ammar pun mendapat hidayah, dan dengan ketulusan hati, dirinya berikrar dengan mengucap dua kalimat syahadat. Dengan penuh kegembiraan karena iman yang telah terpatri dalam hatinya, kemudian Ammar bergegas menuju rumahnya. Tanpa rasa ragu, Ammar menyampaikan kabar datangnya seorang nabi dan rasul kepada kedua orang tuanya, yang membawa risalah agama Islam, serta kebenaran dan kabar gembira untuk umat manusia. Kepada kedua orang tuanya, Ammar bercerita tentang pertemuannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ammar juga membacakan beberapa firman Allah Azza wa Jalla. Lantas Ammar menawarkan Islam kepada keluarganya. Cahaya iman ternyata menyinari hati Sumayyah, Yasir, dan adiknya Ubaidullah. Ketiganya kemudian mengikuti jejak Ammar bersyahadat menjadi seorang muslimah dan muslim. Pada awalnya Sumayyah dan keluarga menyembunyikan keislamannya dari orang-orang sekitar. Seperti muslim lain sebelum hijrah, mereka menjalankan perintah Allah secara diam-diam, di rumah dan di gua-gua, demi menghindari penindasan kaum Quraisy yang ada di sekitar Mekah. Meski begitu, ketatnya pengawasan dari kafir Quraisy terhadap para sahabat membuat ada saja informasi yang tercium ketika salah satu di antara mereka masuk Islam. Keislaman keluarga Yasir lambat laun akhirnya diketahui oleh kafir Quraisy. Mereka geram dengan keluarga Sumayyah yang telah meninggalkan sesembahan kaum Quraisy sebelumnya, terlebih keluarga Bani Makhzum yang merupakan suku dari tuannya Abu Huzaifah. Bani Makhzum sangat murka karena selama ini keluarga mereka yang menjadi pelindung Sumayyah dan keluarganya di Mekah. Teror dan ancaman mulai mendera keluarga Sumayyah. Kaum musyrikin memaksa Sumayyah bersama suami dan anaknya untuk melepas Islam yang telah dipeluknya. Posisi mereka yang rendah membuat keluarga Sumayyah harus tabah menghadapi tekanan dan siksaan. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela diri. Mereka hanya senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Quraisy tanpa rasa iba menyiksa dan menyeret mereka di jalanan dan membawa mereka ke padang pasir tengah terik matahari. Kaum kafir lalu memakaikan baju besi kepada mereka untuk menambah penderitaan Sumayyah. Siksaan demi siksaan terus ditimpakan kepada Sumayyah hingga darah mulai bercucuran dari tubuhnya. Mereka dipaksa untuk kembali murtad dari agama Islam dan dipaksa untuk menghina dan mencaci Rasulullah. Namun siksaan yang ditimpakan kaum musyrikin terhadap Sumayyah tidak sekecil pun menyurutkan imannya. Sumayyah malah semakin teguh mempertahankan ketauhidan dalam sanubarinya. Meski begitu, hanya kata-kata ahad, ahad, ahad yang keluar dari mulut Sumayyah yang menegaskan bahwa tidak ada sesembahan lain selain Allah yang Maha Esa. Di sela-sela penderitaan yang dialami Sumayyah, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kemudian memberi kabar gembira kepada Sumayyah. Diriwayatkan oleh Salim Abu Jad dari Utsman radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sungguh tempat yang telah dijanjikan untuk kalian adalah surga." Mendengar pernyataan Rasulullah, Sumayyah lantas berbicara, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Di tengah siksaan yang kejam, dengan penuh keberanian, justru Sumayyah menantang Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang ditakuti. Abu Jahal menjadi murka mendengar seorang wanita lemah menantangnya. Abu Jahal lantas membunuh Sumayyah dengan cara menusukkan belati dan tombak ke perut Sumayyah. Maka melayanglah nyawa dari raga yang beriman dan suci. Sumayyah menjadi wanita pertama yang syahid dalam mempertahankan Islam. Ia meninggal dengan menunjukkan keberanian dan keimanan yang kuat. Tak sekalipun ia takut menghadapi kematian, tak sekecil pun imannya luntur meski sebutir pasir. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adan 'alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal qur'an wa
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سمية بنت خياط. Tidak banyak orang yang mengetahui sebelum dirinya menjadi muslimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menghormati sosok Sumayyah. Beliau sering menyebut nama Sumayyah dengan keutamaan dan kebaikan. Sumayyah menjadi sosok wanita pertama yang menjadi teladan bagi umat Islam tentang keberanian dan keteguhan iman, tentang puncak tertinggi kedermawanan dan pengorbanan yang memandang ringan siksaan dan kematian jika dibandingkan dengan kemuliaan Islam dan kenikmatan dari surga yang dijanjikan. Allahu a'lam bishawab.